Halo teman-teman, baik lagi di... Halo teman-teman, baik lagi bersama gue Ratmana di Long Play Wusa ya. Oke teman-teman, baik lagi di Captain Robson ya, Captain Robson Dream Team. Anjay ya, sekarang kita pakai Robson di Captain kita ya, biar gak bosen. Robson peti walaupun. Jadi kembali lagi di Captain Subasa Dream Team di game yang yang teman-teman bisa sebut sendiri, terserah tuh game apa anda ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita masih belum akan ngegacha Dream Ball sebanyak ini. Ya Allah, gue sampai gue udah gatel banget rasanya mau gacha, tapi gak ada banner yang worth it buat gue buat gue gacha gitu ya. Gak ada banner yang serak gitu ya. Jadi video kita kali ini kita akan membahas, kita akan kembali lagi, udah lama kita gak buat video sekelebat info teman-temannya. Jadi kita akan buka kotak surat dulu, kita kedatangan transfer, banner transfer baru lagi nih. Gue gumoh lama-lama, gila, udah berapa banner transfer ya keluarin klub semenjak bulan awal bulan Desember ya, gila loh. Aduh, yang ini aja nih part 2 samurai aja belum gua cicipin di semua akun gua, mager gitu ya, karena kipernya si Asu Ijo, kiper yang anak langit, apa anak langit ini, anak langit anak langit jadian sebenarnya anak langit, tapi dia mengumpat jadi sok-sok pakai baju WC. Jadi langsung aja kita akan buka advent notification karena kita akan kedatangan debut transfer Midnight Sun tuh, kita lihat teman-teman ya, kelihatan teman-teman ya, banner transfer baru dan lagi-lagi mana nih, lagi ini dia teman-teman, Midnight Sun Christmas transfer. Kalau tahun kemarin Christmas transfernya adalah Muller Old, Muller ya gua ya kan, ya gue masih inget banget itu ya. Tapi sekarang kita kedatangan Stefan Levin warna biru again man, again biru, kayak biru lagi dimanjain banget sama klub nih, serius klub udah mulai terlalu dimanjakan biru, merah dilupakan, apa hidden ability main merah nggak ada nih kalau nggak salah nih, tapi kalau nggak salah tadi di bawah ada info selanjutnya ya, tapi kita pokoknya biru terlalu dimanjakan sih, biru udah mulai, kalau ini striker sih gila sih ya, coba kita lihat ya, kalau ini striker biru udah banyak banget striker loh, aduh ya, itu betul asal dasar deh. Ibu transfer Midnight Sun, Christmas transfer is coming soon. Oh, ini dia Stefan Levin dengan team skillnya 13% tuh pemain Eropa, dan 7% untuk pemain non Jepang. Oh, ya 13% untuk pemain Eropa, 7% buat pemain yang bukan Jepang ya, bukan Jepang-Jepangan. And two new powerful special skill. Waduh, two new, jadi ada special skillnya dua yang bagus nih. Dia bilang gitu sih ya. And two new powerful and other player who can use iron ability evolution appear. As pick up player, oke, jadi pick up player, oh ini kan step 6, jadi pick up playernya selain dia Levin ada pemain-pemain yang ada hidden ability evolutionnya, kita lihat nah ada Levin Aurora Cold Clap Holy Knight, terus ada Xiao yang ability hidden tuh, hidden ability Ramon Victorino juga, Robson, oh ini akhirnya pemain merah nih ya, ini kan katanya kan yang pemain yang di pick up kan yang hidden ability, jadi kayak Robson merah ada ability-nya teman-teman, hidden ability akhirnya pemain merah ada ya, ada ability, tapi kenapa Robson dan kenapa gue nggak punya Salvatore Gentile downless di defender tuh kalau nggak salah yang gimana ya, oh yang Juventus ya, yang apa Piemonte, lalu biar Brian Clifford yang ini apa nih, inspirasi ya kalau nggak salah ya, ini Joe Eye of the Storm sama Roberto Hongo, berarti tiga pemain itu teman-teman yang bakal ada hidden ability-nya, tiga pemain old itu ya, ilah yang merah, yang gue merah nggak punya, aduh lihat dong, main biru aja ada 4 loh di pick up kali, tanda kan main biru lagi bagus-bagus banget nih, aduh parah dah. Kesel, jadi seperti itu temennya, jadi ada 3 pemain yang di hidden ability dan ada Levin biru baru. Gua berharap semoga ini bukan striker sih ya, aduh kalau striker serem banget, striker tim biru sekarang gila, udah nyerah gua, Muller old gua tuh udah udah kayak apa tahu, serius udah kayak anak bayi yang baru belajar jalan gitu. Ya udah ya, langsung ada Christmas login bonus lagi, ada Christmas ada login bonus lagi untuk 5 hari teman-teman ya. Jadi ada Dream Ball gratis lagi. Waduh, jangan Dream Ball gua sampai 500 nih baru ke pulter. Gila sih, gokil ya. Enggak apa-apalah. Enggak apa-apa, saya tunggu Super Dream Fest-nya apa bulan ini semoga ada. Tapi Super Dream Fest sekarang warna biru dong ya udah deh. Ah ya udahlah, jadi ini ada login bonus Christmas teman-teman, you get 25 Dream Ball, oh 25 DB teman-teman di hari kedua, oh dan hari terakhir ada legendary drill, yang which is legendary drill itu udah sekarang udah receh banget, gampang banget didapetin ya. Jadi ada 25 Dream Ball, waduh bahaya nih. Nah ini dia teman-teman, sampai can use hidden ability evolution, jadi kita lihat ada Robson merahnya tuh kan gambarnya, ini gambar sesuai dengan gambar mainnya ya, lalu ada Clifford hijau,
Dan ada Salvatore Gentile biru, yang ini main-main old semua kecuali Clifford ya. Clifford nggak terlalu nggak se-old mereka gitu ya. Ya udahlah, bodo amat. Robsonnya nggak punya, tapi ya udahlah, biarin lah. Gue bukannya minta ke klub dikasih Robson ini, enggak klub. Saya butuh pemain baru, pemain merah baru, kalau perlu kiper deh. Jadi hidden skill unlock skenario untuk dapetin skill knowledge teman-teman, seperti biasa nih Robson merahnya. Lalu ada juga Captain Asio Zelos Sweeper, Gentile biru, dan ada Total Football Sensation. Waduh, kita akan tunggu hidden ability-nya apa, sama hidden skill-nya itu kayak apa ya. Penasaran gue juga. Semoga ya GG ya, ini adalah cara klub untuk mengangkat main-main lama. Jadi kita harus apresiasi, walaupun susah banget ngalin skenarionya. Gue enggak ada yang kelar loh skenario dari semua hidden ability. Serius, hidden ability skill knowledge itu enggak ada yang gue kelar ya. Susah banget. Tapi ya udahlah, bagus lah. Maksudnya opini gue adalah dia klub itu mulai peduli dengan pemain-pemain lama ya. Tapi ya udahlah ya. Ini pemain lama mau diangkat lagi seenggaknya biar enggak outdated banget gitu ya. Jadi Oh udah, gini doang. Aduh, segini doang kayak ngomongnya. Jadi seperti itu dulu teman-teman ya, video kita di Skelbat Info kali ini, di mana kita kedatangan yang pertama ada Levin debut baru, Levin biru ya. Tapi itu kayaknya enggak ada ability yang enggak ada tuh tadi tulisannya, kok enggak salah deh. Kok enggak salah ya. Lalu kita kedatangan 3 pemain yang di hidden ability lagi, 3 pemain lama yaitu Robson, Gentile, dan apa itu Clifford Ijo. Dan yang terakhir tadi ada apa? Selain hidden ability dan skenario, oh ada login bonus yang kita bisa dapetin 25 Dream Ball teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, video Skelbat kita, Skelbat Info kali ini. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Jadi sampai jumpa di video-video longplay selanjutnya. Goodbye, Mas Soldier. Usa.